Okey, assalamualaikum guys. Kali ni aku nak review sikitlah motor aku yang apa yang aku dah pasang selama 3 tahun aku guna motor ni eh. Adalah beberapa part yang aku dah dah pasang. Contohnya macam brake pump ni aku dah tukar kepada RCB punya. RCB punya eh. Belah sini pun sama, aku guna RCB punya. Lepas tu aku gunakan guard ni. Lepas tu aku dah tukar Swiss. Ini bukan Swiss sasa motor ni eh. Ni aku dah pasang Swiss Swiss motor lain. Sebab motor ni kalau pasang Swiss, kalau waktu malam dia berlampu eh. Dia akan berlampu eh benda ni. Cuma aku cuma masalah bila aku pasang ni, lampu besar je lah, tak hidup. Mungkin ada wiring dia ke apa, aku tak sambung ke atau salah ke kan. Lampu besar dengan lampu bin dia tak hidup. Lampu kecil je hidup. Lepas tu hose aku dapat pasang King Drive punya hose. Consider hose. Lepas tu dia punya kepala ni kepala lain eh, bukan King Drive punya. Ni daripada Indonesia aku beli, sebab bila pakai yang asal punya dia susah nak apa, bila pakai yang asal punya dia susah, dia akan sangkut dekat sini. Sebab aku pun dah tukar dia punya apa ni, clip asal dia dekat atas. Sekarang ni aku pakai clip on, aku isi kat bawah untuk dapatkan dia punya feel lagi menunduk lah. Sebelum ni pun walaupun clip on dia kat atas pun dah menunduk, tapi aku nak lagi bawah lagi kan. So aku pasang lah clip on. Size clip on ni 47 tak silap aku, 47. Lepas tu aku dah pasang fast throttle domino, tapi bukan ori lah. Aku beli berapa puluh je, tak sampai 20 aku rasa dekat Shopee. Lepas tu kabel ni pun bukan kabel asal dia. Kabel asal dia tak sampai pendek sangat, so aku beli kabel lain. Aku pasang. Lepas tu aku dah pasang fence rider lah. Fence rider aku dah pasang. Lepas tu aku dah pasang seat mirror dia ni, yang wheelernya. Lepas tu yang belakang pun sama, hose aku guna hose King Drive nya. Bobin aku guna Rizoma. Lepas tu signal pun aku dah tukar. Signal ni bukan warna kuning eh, tapi warna merah. Aku tukar pada warna merah. Kalau beli yang beli sekali apa ni, beli sekali dengan signal yang Brembo ni, dia warna kuning, tapi aku beli dia punya kepala ni warna merah. Kepala ni aku beli dekat Lazada tak silap aku. Aku beli kat Lazada warna merah, sebab aku tak nak warna kuning, aku nak warna merah. Plat nombor kan aku dah tukar, ekor aku dah potong. Tak ada, tu je lah yang aku dah ubah selama 3 tahun. Simple, aku buat simple saja. Yang motor ni itu ada problem sikit. Dia punya tak tahu plug cat ke plug dia, sebab bila kau main RPM atas sikit, motor tu power hilang. Rasa macam nak mati, semput-semput gitu. Bila aku tukar plug cat, hilang sikit tapi masih ada. So aku servis minyak hitam dengan tukar dia punya plug baru okey lah orang cakap.
benda ni pun dah dua kali. Masuk ni dah dua kali lah aku kena. Dulu sekali, dua tahun lepas. Lepas tu ni dah okey lah, okey balik. Eh, dia jadi balik. Lepas tu tukar tu dah okey balik. Nak cakap problem besar, major problem tak ada. Cuma masalah kecil-kecil itu je lah. Ini dia punya tempat brake ni, aku pakai Brembo, bukan RCB punya. RCB dia kecil sikit, so aku beli yang Brembo punya. Ini je lah motor aku, tak ada solid, tak ada lah tu sangat. Aku tetap apa ni, look asal dia. Aku memang ingat nak spray, tapi nanti dulu lah. Buat masa ni tak rancang lagi. Macam kau tengok ni, Kawasaki kan. Tapi Kawasaki, ini Naza. Kawasaki ni aku guna RR punya, sebab yang asal punya dia tercabut. So aku cari juga kat apa, kat Shopee, nak guna yang mana. Last-last dia sama dengan RR. So aku order yang ni daripada Indonesia, tak silap aku. Stiker ni, so aku beli. Lepas tu betul-betul ngam. Cun lah. Benda lain dah tak ada lah. Macam ni wheel, shield aku spray smoke sikit. Lampu sama. Dalam aku dah spray warna merah. Lampu kiri kanan aku dah tukar. Lampu asal dia terbakar, aku tukar ni semua. Lampu ni dekat Shopee ada. Semua lampu kat, kat atas ni aku beli kat DIY. Tapi aku tengok itu pun kat Shopee ada juga. Lepas tu aku pasang benda ni lah. Untuk tak tahu lah, guard ke ataupun nak untuk cantik je lah kerja aku. Masalah lagi kalau untuk pasang clip on ni, untuk corner okey, tapi kalau untuk corner habis dia rasa macam sangkut sikit. So tak tahu lah, aku mungkin kena adjust lagi ke macam mana. Itu nanti. Itu je lah, dah tak ada benda lain lah. Yeah. So aku nak gerak dulu, kita pusing-pusing dulu. Oh ya, yeah, aku lupa. Lagi satu, kalau tanya aku 250 ni laju ke tak laju, bagi aku biasa. Dia tak laju, dia tak slow. Boleh lah, power dia cukup lah. Walaupun satu silinder, bukan macam R25, dua silinder. Nak-nak Z25, yang tu tak lama nak masuk Malaysia. Tapi bagi aku okey lah, boleh lah power dia. Cukup-cukup lah orang cakap. Tak power, tak apa, dia tak slow, tak laju. Kira boleh lah untuk main dan apa, dan bandar apa kan. Cukup lah power dia, cukup-cukup. Nah, kalau nak laju, nak laju, nak rasa laju, ambil 650. Tapi jangan ambil 650 yang apa ni, 650 kan, 600cc lah. Betul-betul 600cc. Macam RC, RC ke. Lepas tu lagi yang macam Suzuki RC. Suzuki RC. Lepas tu ZX 635 tak silap Kawasaki. Kalau nak lagi laju pada tu, ambil superbat lah, 1000cc kan. Ambil 1000cc. Kalau tak puas lagi 1000cc tu, upgrade lah pada apa, hyperbat kan. Hyperbat macam Hayabusa dengan H2 ataupun H2 lah. Kalau H2R tu dia lebih pada track kan. Perut dia tak ada. Tapi yang Mahrain orang cakap kan, yang tak kaya sangat, tak apa,
yang gaji pun cukup-cukup makan, ambil lah kalau nak rasa apa ni, power ke, nak rasa laju sikit ke, ha, laju sikit tak ada lah, laju mana, laju sikit je lah, rasa power ada, power ada sikit, ambil lah 250 kan. Maintenance pun tak ada lah mahal sangat. Maintenance kalau minyak hitam ke, minyak hitam all filter servis dia dalam 200 je kan. RM200, RM200 ataupun bawah 200 lah kau boleh dah servis untuk motor 250 kau lah. Minyak untuk motor aku satu silinder dia guna 1.3 liter, so aku terpaksa beli 2 lah, 2 botol dah kan. 2 botol kalau kau guna, kalau kau guna apa ni, kalau kau guna Petronas yang fully tu dalam 80 ataupun 80 lebih lah tak silap aku. Macam filter motor aku ni dalam 30. Kalau nak murah lagi pakai Karisma. Eh Karisma ke Modenas? Tak silap aku lah, Modenas. Berapa belas je. Total dia semua bawah 200 je. Total dia bawah 200 kan. Kalau kau nak murah lagi off filter tapi fully, kau ambil motor high-tech. Itu dalam 50-60 je. Kalau 2 motor baru 100. So servis dia tak mahal. Servis, untuk servis motor ni coolant pun baru berapa ringgit coolant kan. Murah-murah lah orang cakap kan. Boleh lah, tak ada lah mahal servis dia. Nak-nak kalau brand Yamaha yang accessory banyak, off-heater dia pun aku rasa lagi murah pada motor ni kan. So banyak apa ni, servis dia tak teruk sangat. Tayar, tayar nak cakap mahal tak mahal, tergantung pada brand. Senang tergantung pada brand. Yang motor ni aku dah tukar, dia asal dia memang satu belakang 150, depan 110. So aku pakai saiz yang sama tapi brand lain. Yang tayar belakang dengan tayar depan total lah dalam 400 lebih. Below 500. 400 lebih. Ni aku guna IRC. RRC S99. S99 aku guna 150. Belakang, depan pun sama RRC juga. Untuk main corner boleh lah, dia punya tayar ni cun-cun lah. Sebab corner pun bukan corner heavy sangat kan. Kalau Diablo tu memang mahal kan? Mahal lah. So kalau kau nak murah, kau gunalah IRC ni. Kalau waktu hujan aku tak tahu, sebab aku tak pernah guna waktu hujan. Kalau untuk panas, cun, sedap lah pakai. Ni soft compound, tak silap aku. So kalau nak tukar tayar, tergantung pada korang kan, untuk pilih brand apa, brand yang murah ke apa ke kan. Kalau kau beli brand yang berjenama, yang berkualiti lagi, memanglah mahal. Tapi kalau untuk tayar ni bawah 500 lah. Kalau yang macam aku guna sekarang ni bawah 500. Dah tak ada apa sangat lah. Itu je lah, itu je. Feeling lebih tak ada. Itu je. So terpulang lah pada korang kan. Tapi kalau korang macam contoh macam aku, nak daripada zaman sekolah memang aku guna skuter, aku tak guna motor ada kelas ke apa kan. So habis sekolah aku kerja-kerja, kumpul duit, aku angkat motor ni. Niat tak ada pun nak 250. Yang aku tahu, aku nak motor tu ada fairing dan menunduk ala-ala motor GP kan. So aku ambil lah
Ni 250 ni feel. Feel dia pun ada. Tak mahal sangat motor ni. Sain-sain dengan R15 yang 12K semua. Time dululah aku beli 3 tahun lepas. Itu itulah harga dia. Brand ni pun tak ramai orang pakai. Sebab cakap banyak masalah, tapi bila dah pakai, alhamdulillah selama 3 tahun tak ada pernah buat tak ada problem, engine tak pernah turun. Cuma masalah kecil je, macam semput tukar apa plug cap, itu normal aku rasa. Itu je lah. Okay dah, itu je. Dan ni aku nak pusing-pusing sekejap. Pusing-pusing tengok apa yang ada. Sebabkan hari ni cuti, boleh dah pusing-pusing. Tapi pusing kat sini je lah. Nak pusing jauh-jauh. Nak pusing jauh-jauh. Setakat cuti sehari tak puas.